Hai, di video ini kita akan membahas 5 kesalahan yang kebanyakan orang lakukan ketika sedang mempersiapkan diri untuk menghadapi tes TOEFL. Dan mudah-mudahan kamu tidak melakukan hal yang sama ya. Kita mulai. Kesalahan pertama yang dilakukan kebanyakan orang adalah mereka tidak mengetahui level kompetensi berbahasa Inggris mereka sendiri. Karena kalau kita tidak mengetahui level kompetensi berbahasa Inggris kita tidak mungkin tahu berapa lama yang harus kita persiapkan untuk belajar atau berlatih mengerjakan soal-soal TOEFL. Untuk mengetahui level kamu, kamu bisa mengambil berbagai TOEFL Prediction Test yang diselenggarakan oleh berbagai lembaga bahasa atau lembaga-lembaga lainnya yang bekerja sama dengan IIEF atau ETS. Dengan begini, kamu bisa mempelajari soal-soal TOEFL dengan lebih efektif. Dan ngomong-ngomong soal belajar TOEFL, kesalahan kedua yang kebanyakan orang lakukan adalah mereka mempelajari TOEFL secara singkat. Belajar TOEFL itu tidak bisa dilakukan secara instan ya, atau sistem SKS. Tes TOEFL itu mengukur kompetensi berbahasa Inggris kita secara komprehensif. Oleh karena itu, kamu memerlukan proses untuk mempelajarinya. Jadi pastikan kamu mempersiapkan waktu yang cukup, seperti beberapa bulan, sebelum kamu mengambil tes TOEFL. Nah, mumpung kita lagi ngobrolin soal belajar TOEFL, kesalahan ketiga yang kebanyakan orang lakukan adalah tidak konsisten dalam belajar dan berlatih menjawab soal-soal TOEFL. Konsistensi dalam belajar itu sangat kamu perlukan kalau kamu ingin mendapatkan hasil TOEFL atau skor TOEFL yang sangat besar dan memuaskan. Meluangkan waktu 1-2 jam setiap harinya, selama kurang lebih 3-4 bulan, itu jauh lebih baik daripada meluangkan 5-6 jam setiap harinya selama 1 minggu sebelum menghadapi tes TOEFL. Jadi pastikan kamu konsisten dalam belajar ya. Yang terakhir adalah, kamu tidak mengetahui jenis-jenis TOEFL yang ada. Jenis TOEFL itu cukup beragam ya, dimulai dari TOEFL ITP atau Institutional Testing Program, yang bisa kamu ambil secara offline, atau dengan media kertas, yang disebut juga paper-based test, dan yang juga kamu bisa ambil secara online. Lalu ada juga TOEFL IBT atau Internet Based Test, di mana kamu mengerjakan tes TOEFL tersebut menggunakan komputer dan menggunakan jaringan internet. Setiap jenis tes tersebut memiliki format yang berbeda. Oleh karena itu, cara mengerjakan soal-soalnya pun berbeda. Sertifikat dari tes-tes tersebut juga digunakan untuk tujuan-tujuan yang berbeda. Oleh karena itu, sangat penting untuk kamu untuk menentukan terlebih dahulu jenis tes apa yang ingin kamu ambil, yang sesuai dengan kebutuhan kamu, dan agar kamu pun bisa secara efektif bisa mempelajari materi-materi tes TOEFL dan latihan-latihan soalnya yang sesuai dengan jenis TOEFL yang akan kamu ambil. Dan agar kamu tahu tentang tips TOEFL lainnya, salah satunya adalah bagaimana cara saya mendapatkan skor TOEFL ITP di atas 600. Tonton saja video yang ini, agar kamu bisa tahu lebih banyak cara lainnya agar skor TOEFL kamu memuaskan. And I guess that is all. My name is Andrian, and I'll see you around. Bye-bye.